lagi dengan saya Andy Fashama Adjusen. Kali ini saya akan mencoba membuat seperti biasa aquascape yang dengan ukuran besar, ukuran large. Mungkin hanya dikasih air dan dikasih ikan sedikit. Dan saya memperkenalkan ini batu-batu, jenis batu-batunya yang saya tetap mencari di daerah pegunungan, yang mengenai untuk sementara di daerah wilayah terdekat di sini. Nah, ini batu-batu yang saya sudah cuci bersih, artinya kalau ada ikan juga ikannya juga udah ya sehat, nggak terlalu banyak kotor, walaupun ini batu-batu dari daerah campur ya teman-teman, ini batu-batunya jenisnya campur ya ada. Oke, nanti setelah itu saya akan mencoba bikin sketnya, yang kemudian gambaran sketnya itu saya paduan dengan ini, dipadukan dengan apa yang kita buat. Jadi saya bikin sketch dulu, terus saya nyoba buat aquascape ya dengan gaya-gaya batu ini, dan dengan contoh yang ada di sketnya ya teman-teman. Jangan lupa sebelum saya mencoba, saya minta tolong teman-teman, jangan lupa subscribe-nya juga, bantu saya. Oke, saya coba. Nah, ini teman-teman, setelah saya tadi lihat batu, saya langsung bikin sketnya. Nanti selanjutnya saya diterapkan dengan hasil gambar-gambarnya, sket-sketnya di situ, sesuai dengan gambar, sesuai dengan sket. Kami akan mencobanya. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba bikin sketnya. Akan mencoba ini pengisian pasir dulu, yang seperti biasa saya pakai pasir Malang yang sudah dibersihin biar nanti tidak kotor di akuariumnya juga, dan nanti langsung kelihatan bersih. Ini ini teman-teman. Selanjutnya saya kasih rumput, setelah itu saya kasih air dan ikan. Oke, akan saya coba kasih rumput teman-teman. Yang saya pakai ini rumput sintetis, artinya rumput plastik. Saya juga mungkin memilih rumput plastik itu karena pemeliharaan juga nggak terlalu sulit dan mudah didapat juga teman-teman.
Sampai di sini dulu, dadah.